Rizky Billar diduga menginap bareng Lesti Kejora. Gini faktanya, Rizky Billar belum lama ini dikabarkan menginap di rumah Lesti Kejora. Dugaan tersebut mencuat saat Rizky kedapatan berlibur dengan keluarganya di Bandung, Jawa Barat dengan mengajak Lesti. Namun tuduhan tersebut dibantah keduanya saat membintangi program bersama. Tapi Lesti tidak mengelak dan mengatakan jika Rizky menginap di villa milik keluarganya. Hubungan mereka pun kini semakin dekat. Bahkan Rizky Billar memiliki panggilan sayang untuk Lesti Kejora. Berikut penjelasannya. Hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora tak henti-hentinya menjadi sorotan media. Sejak sama-sama viral, keduanya kerap memamerkan kemesraan dan sering disatukan dalam program yang sama. Salah satunya di program berjudul Lesti Billar Belak-belakan yang tayang di Indosiar. Di situ, Lesti Kejora dan Rizky Billar ditanya soal kabar menginap bersama. Pasangan yang viral karena sama-sama ditinggal menikah orang terdekat mereka ini pun memberikan klarifikasi soal kabar tersebut. Waktu liburan ke Bandung, Billar nginep di rumah keluarganya Lesti sekalian, kata sang pembawa acara yang dikutip Intip Seleb dari kanal YouTube Indosiar, Kamis, tanggal 1 Oktober tahun 2020. Pedangdut jebolan D Akademi itu lantas menjelaskan kalau Rizky Billar dan keluarganya menginap di villa. Meski dia tidak menampik kalau villa tersebut juga milik keluarga Lesti Kejora. Di villa, jadi keluarga Dede punya villa di sana. Ya udah jadi sama keluarganya kakak, ungkap Lesti Kejora. Jadi kalau misalnya netizen waktu itu berpikiran kalau Billar nginep di rumah Lesti, tanya sang pembaca acara lagi penasaran. Enggak nginap di rumah, tegas Lesti Kejora. Sampai sekarang, Rizky Billar dan Lesti Kejora masih terus membantah adanya hubungan spesial di antara keduanya. Mereka tetap mengaku bersahabat. Padahal Rizky dan Lesti sering membuat penggemarnya baper sampai dikabarkan menginap bersama.